tapi votersnya masih semangat. Dipilih suka-suka. Ya, semoga pemirsa MNC TV juga masih semangat menyaksikan acara ini karena kita sudah masuk ke babak bonus bersama dengan Koboi Cantik. Ya. Koboi Cantik, ini adalah babak yang berbeda dari yang tadi kita sudah mainkan, ya. Dan aturannya juga jelas berbeda dan ini dia pilih suka-suka babak bonus. Perhatikan aturan main di babak bonus ini. Nanti akan ada 6 soal yang saya bacakan dan bisa dijawab bergantian dalam waktu 30 detik. Kalau 6 soal ini dijawab dengan benar semua, artinya tebakan jawaban Happy Voter semua betul, maka Koboi Cantik akan membawa pulang grand prize 8 juta rupiah. Tapi kalau ada satu jawaban yang salah, maka 8 jutanya langsung goodbye dan kita akan kalikan setiap jawaban yang benar dengan 500 ribu rupiah. Tapi jangan sedih, kalau misalnya tidak bisa bawa pulang 8 juta dan hanya dikalikan 500 ribu rupiah setiap jawaban yang benar, masih ada kesempatan untuk mendapatkan tanda bintang Golden Question yang berisi 2 juta rupiah. Kalau Golden Question-nya ada di jawaban yang benar. Oke? Jadi tetap kita akan keluarkan jutaan rupiah ya. Nah yang paling penting adalah Koboi Cantik udah siap? Siap! Ini dia babak bonus. Yes. 30 detik babak bonus dimulai dari jawaban yang pertama. Lia, yep. Bawa bekal atau jajan di kantin? Jajan di kantin. Dahlia, tidur dengan lampu mati atau tidur dengan lampu nyala? Tidur dengan lampu mati. Julia, ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. Lia, nembak gebetan atau ditembak mantan? Nembak gebetan. Dahlia, salah kostum atau salah menyapa orang? Salah kostum. Julia, kehujanan atau kepanasan? Kehujanan. Habis soalnya. Oke, 6 soal sudah dijawab bahkan sebelum 30 detiknya berakhir. Pemirsa, tepuk tangan sekali lagi buat Koboi Cantik. Masalahnya, apakah mereka berhasil membawa pulang 8 juta rupiah? Sekarang kita akan lihat satu-satu jawabannya. Soal yang pertama, bawa bekal atau jajan di kantin? Tadi Lia menjawab, jajan di kantin. Dan Happy Voters menjawab. No. Ah. Kayak 79% ternyata ya. Menjawab bawa bekal. Berarti karena soal pertama langsung salah, kita harus say goodbye untuk 8 juta rupiah. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Setiap soal yang benar kita akan kalikan 500 ribu rupiah dan masih ada kesempatan dapat tanda bintang Golden Question dengan isi 2 juta rupiah. Yeay. Ya, kalau ada di jawaban yang benar, ya masih banyak kemungkinan membawa pulang uang jutaan rupiah. Kita ke soal kedua, tidur dengan lampu mati atau tidur dengan lampu nyala? Dahlia tadi menjawab. Tidur dengan lampu mati. Apakah ini akan jadi 500 ribu yang pertama untuk Koboi Cantik? Happy Voters menjawab. Tidur dengan lampu mati. Dijawab oleh 70% Happy Voters di studio. 500 ribu yang pertama, tepuk tangan dulu buat Koboi Cantik. Kita ke soal berikutnya. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Julia menjawab. Ketinggalan dompet. Apakah ini menambah 500 ribu lagi untuk Koboi Cantik? Ternyata Happy Voters menjawab. Yeay! 51% menjawab ketinggalan dompet. Berarti sudah 1 juta rupiah dikumpulkan Koboi Cantik. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
nembak gebetan atau ditembak mantan? Lia menjawab. Nembak gebetan. Apakah Happy Voters juga menjawab ini? Kita lihat jawaban Happy Voters. Yeah. 67% menjawab nembak gebetan. 500.000 lagi sudah 1.500.000 rupiah. Pertanyaan selanjutnya, salah kostum atau salah menyapa orang? Dahlia menjawab. Salah kostum. Dan Happy Voters menjawab. Ah, 69% Happy Voters menjawab salah menyapa orang. Ya, nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya. Kita ke soal terakhir, soal ke-6. Kehujanan atau kepanasan? Tadi Julia menjawab. Kehujanan. Apakah ini akan menjadi 500.000 lagi untuk koboi cantik? Ternyata Happy Voters menjawab. 55% menjawab kehujanan. Berarti dari 6 soal yang sudah dijawab, Koboi Cantik berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah. Sekarang saatnya kita akan tahu ada di manakah tanda bintang Golden Question. Kalau ini juga didapat di jawaban yang benar, maka Koboi Cantik akan mendapatkan uang tambahan 2 juta rupiah lagi. Tepuk tangan dulu, boleh. Ternyata pemirsa MNC TV, tanda bintang Golden Question ada di soal yang... Soal nomor 5 ternyata. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu buat Koboi Cantik. Silakan ke tengah. Konsultan suka-suka silakan maju ke depan. Kita sampai, silakan ke sini. Kita sampai di akhir acara. Koboi Cantik berhasil membawa pulang uang senilai 2 juta rupiah. Terima kasih buat Vega Darwanti, Opi Kumis, dan Lia. Koboi Cantik, Happy Voters, terima kasih.